Kak Suster, baiklah hari ini kembali lagi bersama Miss Pepi dalam pembelajaran kreativitas. Nah, Miss Pepi berharap semua anaknya sehat, sudah siap-siap untuk belajar, sudah selesai mencuci tangan, meditasi. Sekarang kita langsung mau berdoa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung berdoa. Mari kita bersatu dalam doa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini anak Miss, tema kita tetap masih tanah airku. Minggu sebelumnya kita sudah menggambar yaitu peta Indonesia. Setelah itu kita menempel ataupun melengketkan kertas yang sudah kita sobek. Jadi semuanya tentang tanah airku. Sekarang juga tentang tanah airku, yaitu temanya bendera Indonesia. Nah, sekarang kita akan buat benderanya berikut ini.
jadi deh benderanya. Nah, anak Miss, bendera kita itu adalah merah putih. Bendera Indonesia itu adalah bendera merah putih. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Jadi, anak Miss sangat mudah untuk membuat bendera Indonesia dengan menggunakan origami. Semoga nanti anaknya bisa. Dan jangan lupa susun arah dan bahannya selesai dalam membuat kreativitas anak Miss. Jadi hari ini pembelajaran kita adalah membuat bendera Indonesia dari kertas origami. Nah, baiklah anak Miss, nanti boleh diletakkan di meja belajarnya ataupun di lemarinya supaya nanti anaknya melihat hasil karya anaknya. Boleh juga kita buat di sini namanya, misalnya by Diego, by Carlos. Jadi anaknya nanti bisa membuat namanya di sini. Oke anak Miss, semoga bisa, semoga menyenangkan. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu ya Allah atas rezeki hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye.